Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni korang sama kawan-kawan saya ni. Okay. Like. Oh ni Badrina. Subscribe. Oh sabar. Belum ya. Okay, so hari ni kita ada satu misi lah. Kita nak cari ikan laga. Misi mencari ikan laga dalam UTP. Tu je lah saya boleh dapat ni dengan tali nak keluar kan. So tu je lah saya boleh cari. Tajiran dia. Dia yang di luar sana yang menggemar memancing dekat sini. Kami ada ikan yang besar-besar. Ikan toman besar-besar ni. Serius. Ada ikan rohu, toman, ikan lampam, ikan peacock bass atau ikan raja. Juga ada di sini. Berukuran dalam 50 cm. Okay, hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya bersama kawan-kawan saya. So misi hari ni saya nak buat mencari ikan laga lah dalam saya punya universiti ni. Okay, kalau korang nak tahu, saya belajar dekat Universiti Teknologi Petronas dekat Sri Iskandar Perak. So kalau korang boleh tengok ni, nampak ni, banyak ni tasik. Dalam UTP ni kita ada 7 tasik lah. So saya selalu jogging dekat sini. So hari tu saya dengan Zufri kawan saya tu, so kita orang sajalah tengok. Pastu ada banyak buih. So kita orang ingat mungkin ada ikan laga dekat situ. Pastu kita orang check ada udang banyaklah yang transparent tu. So hari ni saya nak buat satu kontes lah. So kontes tangkap udang. Tapi siapa yang dapat ikan ada orang bonus. Tapi kita punya misi ni kita nak cari ikan laga lah. That's the main goal. So kontes dia macam ni. Saya akan bagi masa 10 minit and then satu team ada 2 orang lah. So sekarang kita ada Izu and Afifi. Pemenang, pasti menang. So we have Team Purple. Okay, then we have Badrina and Chija. Baja. We have Zufri and Joe. Yeah. We have Daniel and Felina. Okay, so setiap team ada 2 orang lah. As you guys can see, seorang akan satu team akan dapat satu sawo ni. And then dapat satu plastik lah yang kita bungkus ikan. Okay, kita bagilah. So dalam 10 minit diorang kena tangkap as much as possible. Tapi diorang kena kira lah. So nanti kita akan check siapa paling banyak diorang menang. Tapi siapa dapat ikan, diorang ada bonus point. So that's the main goal. Okay guys, listen. So kita nak cari ikan lagi. So kalau korang jumpa ikan yang kecil pelik, bukan haruan, korang bagitahu lah, tangkap lah, tunjuk dekat saya. Okay? Kalau haruan tak kira ke? Boleh lah, kira juga. Okay, siapa jumpa ikan laga, dia orang automatik menang. Kalau jumpa ikan laga, automatik menang. Okay. Kami dah tak sabar ni. Okay, dah tak sabar. Okay. Kami so excited. Come on. Baca plastik. Okay. Siapa tak dapat plastik lagi ni? I'm so excited. Oh my god, I'm sorry. Senang kan? Go. You want final? Baja. Tengok budak-budak ni guys. Tengok dia orang ni. Okay, semua tim dah ada plastik dengan sawo kan? Ya, start lah. Okay, ready. Jangan start lagi. Sabarlah, nak letak timer. Sawo kecil. Mana boleh lebih sawo? Tali. Nak letak air je. Main tipu. Macam ni lah. Main tipu. Okay. So, okay guys, ready eh? Okay. Okay, beware dengan biawak-biawak UTP lah. Besar-besar lah. Okay. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, saya dah set timer untuk 10 minit. So, nanti kita nak tengok lah siapa yang paling banyak diorang akan tangkap udang. Okay. So, in the meanwhile, dalam 10 minit. So, kita nak pergi interview lah diorang ni. Okay, kita nak interview lah sikit. Okay, let's go. Okay, so hari ni kita bersama team Afifi and also Zufri. Okay, so Zufri pula. Kita bersama Afifi dengan Izu lah. Okay. Hi. Okay. Okay, so ni semua saya punya classmates lah. Okay, saya nak tanya. Pernah tak you Fifi ni selalu tengok saya punya story dengan YouTube saya buat pasal ikan laga, and then tiba-tiba last year saya start lah. So, apa korang pernah tak macam rasa
kenapa Ganan ni dah start gila ikan dia? Kau pernah tak rasa macam kau nak beli ikan? Pernah lah, pernah lah. Time tu first time saya tengok story Ganan, saya macam mula rasa pelik lah. Kenapa kawan saya macam ni kan? Sebab time tu time kita intern kan, so macam dah lama tak jumpa. So saya macam pelik dia terikut benda-benda tak baik ke apa kan. Wow. Nah, saya tengok sekali dia main ikan. So bagus untuk dia lah. Dia boleh ngisi masa lapang dia. Tapi kau macam tak menjawab soalan saya je. Oh okay. Dan start pada tu juga saya mula rasa macam teringin jugalah dengan ikan. Dan saya selalu lah juga tanya Gana, reply story dia untuk tanya pasal ikan. Yelah tu guys. Okay okay, continue. So 2 minit dah berlalu, korang ada 8 minit lagi. Okay, so next team kita ada Chija and also Badrina. Baja. Okay. Baja. Okay, Baja ni nama dia, team Baja. Okay, kita nak tanya. Okay, Chija. Ya, saya. Gana. Gana konten. Apa ni? Ada nak patahkan saung kedai RM2 ni? Dia nak tanya minat saya tentang ikan laga. Jadi, saya akan jawab soalan tak, tu. Tak, sabar. Oh, belum. Okay. Rasanya, berapa ikan laga, contohlah, dekat bilik saya tu, ikan tu berapa harga dia? Yang orange tu. Mic dah buka eh? Dah. Okay, saya rasa yang besar tu, dengan colour dia yang cantik tu, saya rasa cecah RM120. Betul tak? Okay, tak betul. Nampaknya. Sebab ikan tu saya dapat free. Alamak. Tidak, saya salah lah. Okay, tapi so by the way, dia tengah cakap pasal ikan super orange, half mona. So dia clean lah. So maksud ni kita boleh, dia com grade, so mahal lah, cerita dia tu je. Okay, thank you Cija, thank you. Sama-sama. Okay, so next thing kita bersama, who is this? Daya Haris. Yes. Tak ada. Kepah hari. Itu apa? Kepah. Apa pula? Simpan. Hidup lagi lah? Dah kosong. Okay, Daya dan Haris. Yeah. Okay, kita nak tanya. Rasanya berapa rekod Malaysia untuk ikan? Rekod apa? Rekod yang macam paling mahal lah orang jual ikan. RM3,000. Salah. 10. Dekat. Okay, kita punya rekod almost 8K kot kalau tak silap saya. Wow. 2-3 tahun lepas dekat Terengganu kan, Monsoon Cup punya GC, Grand Champion Avatar first time declare in Malaysia. So masa itulah kan diorang buat dia jadi viral lah, semua nak Avatar-Avatar kan. So ikan RM8,000 ni apa perasaan kau? Macam kepala dia cabut budak. Apa perasaan kau? Mahal tu. Mahal. Macam banyak je benda boleh dapat dengan RM8,000. Tapi hebatnya kalau ikan tu boleh dapat RM8,000. Nak buat macam mana guys? Hobi kita ni mahal. Okay. So let's go the next one. Kita bersama Daniel and Felina. Yeah. Okay, so boleh kenalkan diri? Saya Felina. Oh, you Felina. Daniel. Okay, Daniel ni seorang peminat ikan laga jugalah. Tapi ikan dia 2 minggu dah mati dah. Sebab dia tak tengok YouTube saya. Okay, so Daniel sebagai seorang peminat ikan lah. Peminat ikan lah basically. Ikan lah. Okay. Nak tak nak beli ikan? Nak. Saya beli ikan gapi je. Gapi? Kenapa minat gapi dan bukan ikan laga? Sebab gapi kecil. Ikan laga pun kecil. Senang jaga. Ikan laga pun senang jaga. Tapi mati dah masa 2 minggu. Cuma sebab kau tak terjaga. Okay, let's see lah. Zufri. Ya, saya. Okay, so now we have Zufri and also we have Joel here. Okay, Zufri. Okay, Zufri ni dia, kita kena bagi extra point lah dekat Zufri ni. Korang tengok dia punya effort dah masuk dalam air ni. Orang lain semua tak masuk dalam air. Zufri je masuk. Kita bagi extra point lah dekat Zufri ni. Okay. Zufri, yes, what's your take on ikan laga? Apa dia? So, pegang ke? Tak. Ni mic. Alah, buat pula. Ni mic. Oh, okay. What's your take on ikan laga? Sekejap. Alamak, ikan aku dah lari. Bagi aku, ikan laga ni, dia cantik lah. Sebab dulu pun aku dah pernah beli juga ikan laga. Okay. Right? So, tapi cuma cara nak jaga tu tak tahu sangat. Cuma yang kat kedai tu memang murah lah. Betul. Tapi tak tahu pula lepas tu kita ada cara jaga dia. Betul. And everything jugalah. Nak kena tahu cara makan dia dengan semua benda dia. And tapi one thing yang aku minat about ikan laga is about dia punya colour lah. And dia punya feature semua tu yang cantik. Eko dia macam tu lah. Alright. Okay. Yeah. Thank you Zufri. Okay. Zufri dah tangkap apa ni dah? Saya just
target ikan je. Kita orang tak ambil-ambil udang-udang kecil-kecil ni. So kita orang ambil dekat ada 4 ikan. Inilah siapa yang boleh bet. Inilah masalah bila budak ni pandai sangat. Wow. Okay, good luck, good luck. Jom. Okay, so kita ada team ni. Oh. Ni sangkut dah ni. Tuan dapat kepal. Okay, cuba check benda ni hidup betul. Dalam ada udang. Okay, udang tapi benda ni tak kira lah sebab ni dah zaman-zaman. Dah lama dah, millions of years lah sebab kita benda tinggi kan. Okay, good luck. Okay guys, you have 4 more minutes. Okay, korang dah berapa banyak dah ni? 36. Is there anything interesting? No, we haven't jumpa ikan yet. Haris. Tak jumpa lagi. Okay, alright. Okay, the next group. Okay, anything interesting? We found another creature. Creature? That's a fish. Oh, guys, ni kan ikan apa ni? Haruan ni. Tak tahulah. Oh, guys, tengok ni. Dia punya effort. Ingat kau nak kalah ke? Mentaliti juara. Kita mentaliti juara. Kita datang untuk menang, okay? We do what we must do. Okay, dah berapa dah? Ni, udang. Kita orang mostly dapat udang dan siput lah. Dah berapa dah ni? Weh, sikit eh. Ni banyak. Tengok betul-betul. Banyak ke? Siput ni dia punya nature dia kat sini lah. So, kita masuk sekali dengan udang. Okay, guys. Untuk semua orang, I have one question. Apa nama scientific ikan naga? Oi, kawan-kawan saya dah pandai lah. Bagus. Okay, continue. You guys have 3 more minutes. Okay, so saya harap diorang ni lah. So saya pun tak tahu nak cakap. Kita tunggu je lah lagi 2 minit. Look at this. We have 2 minutes and 25 seconds. Harap kita ada pemenang. Harap kita jumpa ikan laga lah. Okay, saya pun dah try tapi masalahnya kawan-kawan saya ni dah patahkan dah. Mana ni kau tengok ni? Masuk dalam air kan lah. Masuk dalam air Masuk dalam air. Do it for the content bro. Oh boleh. Do it for YouTube. Do it for your subscribers. Let's go. Tolong lah jangan masuk ke tempat tu kan. Sekejap aku pakai benda ni tak nampak. Okay, start. Okay. Masuk. Baru first try dah jumpa ikan dah ni. Tengok ni. Wow. Tengok ni. Tengok ni guys. Alamak kecilnya. Kenapalah saya tak pandai wild ni. Tak tahu macam nak ni. Okay. Oh kita lepaskan balik. Siapa sabotage ni? Ni. Jiran. Siapa sabotage ni? Ni. Nanti potong markah Okay guys, you have one more minute. Zupri lah. Dia selalu paling his efforts. Saya memang ni lah. Tak, dia kena masuk dalam air. Masuk. Bagus. Dipaksa masuk. Oh, dapat. Yes, mantap. Dapat dua. Kenapa grup lain main sini? Nak tengok. Dua. Jiran. Oi. Sabotaj ni. Tolak markah. Tolak markah. Oh, memang tak nak udang Udang tak payah. Lagak. Ni tangkap udang tau. Oh, ya. Tangkap udang. Ikat kot. Cari je lah udang sikit. Okay. Bagi syarat. Okay guys, we have 15 more seconds. Okay guys, look at this place. Cantik kan? Lelang cengkerik. Okay, so. Cantik kan? Cengkerik. So, tadi round 5:30 ni guys. Dah start hujan tapi kat belah sana sih gelap. Okay. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Okay, start. Time's up. Okay, jangan sama lagi. Okay, start. Okay, so keluar dari air. Okay, so semua orang stay dekat tempat diorang. Saya akan datang one by one. Okay, let's go. Hari,
Okay, okay. So now we dekat team Izu and Fifi. Okay. Okay, so basically kita dah kira lah tadi. Kita dapat ada 50. 50? Tapi kita dah banyak keluarkan sebab dia macam nak keluar macam tolong saya keluarkan. 30. So ni ada berapa ni? So sekarang ada 30 lebih. Confirm. 30 lebih? Confirm. Kita masuk dia kita kira. Satu. Siput ni basically dia punya macam nature lah. Nature. Dia hidup lagi ke? Hidup tadi, gerak-gerak tadi. Oh, gerak-gerak eh. So boleh dapat extra point for that. So tak ada ikan lah. Ikan tak ada, tak cuba buat apa ikan. Terus masuk dalam apa ni? Ada 30 yang aku cari ni, jujur eh. Jujur eh. 30 okey. Stay put guys. Okay, everyone berada dekat tempat masing-masing eh kawan-kawan. Okay, next team. Okay, next team ni. Okay, kita orang biasa. Apa jadi dengan saya punya sawuk ni? Tengok ni guys. Itu tangan juara. Okay. Tangan juara macam tu. Alright, okay, let's see. So basically biasanya kami dah dapat kira sendiri lah, malas lah nak tunjuk. Tengok sendiri lah, ada ikan, ada udang, ada tengkerik, ada ni basically akuarium yang ada dekat rumah anda. Ni bukan, ni bukan apa nama dia, saya pun lupa. Weh, kau picit udang. Mana ada, astagfirullah. Okay, ni banyak ni, banyak ni. Okay, this guy, this team ada dalam 50 baja. 50 udang dengan ada pun dibaja. Alamak, ada udang betina lah, ada telur semua dalam tu. Ada. So kira telur tu, telur dia ada 100 ekor telur dalam tu. Okay. So basically kita 100 lebih macam itulah, plus okay, minus. Okay, next team kita sama Daya and Haris. Yeah. Team perfect. Woo. Okay, let's see. So korang ada ikan ke? Ada satu. Okay, satu je. Okay, berapa udang? 57. Alamak. 57? Yes. Okay, mantap. Ke 60 eh? 57. Team ni bapak kalah ni. Next. Okay. Kita ada cegerik, Seko. Let's see. Cegerik. Tunggu. Okay. Bagi lighting sikit. Masalah teknikal. Belalang laut. Okay, banyak. Tak banyak lah. 20 ada. Eh, banyak. Ni apa yang berkumpul ni? Banyak. Okay, the last video and the most. Tapi tak tahu nak cakap apa. Okay, jom kita tengok. Okay, Jofri, ada berapa udang ni? Udang ada satu. Udang macam sikit. Sikit je lah. Dua, tiga. Tiga. Kira ikan lah. Ikan kita ada 7 lah. Dia juga 7 ikan guys. Dia orang automatically. Tapi kita ada juga. Okay, kita nak check Guru Chija, please come forward. Baja. Okay, so now we have competition between these two. Baja. Obvious sangat. No. Bapak obvious. No, wait. Okay, how many fish do you have? Oh, banyak udang. Tadi campur udang yang ada telur tu 100. No. Udang beranak saya kot 100. Okay, kita nak tengok berapa ikan. Kita orang pun banyak. Oh, banyak sumpah ikan banyak. Banyak saya ikan. Kenapa kau orang main ikan eh? Life is so unfair. Aku pakai ikan je. Mana udang kau? Udang aku ada atas terapung. Kenapa orang pun main? Orang ada 4 ikan. Mana 4? 24 ikan. Wow, 24 ikan. Tapi tajuk konten ni tangkap udang kan? Don't okay. Aku kena lah ni. Okay guys. So, which team do you guys support? Team Zufri or Team Badrina? Team ni lah tu siapa? Korang jangan bias dengan Badrina eh. Saya tahu korang ramai ni. Oh, macam tu lah. Mana boleh? Ni ada 54. Okay. Banyak juga. Okay guys, chill. Okay, kita ada finalist 2 orang. Team Baja and Team Zufri. Ha? Team lain? Tim lain. Sini. Tadi. Cuba gabung. Menang terus. Cepat kalah weh kadang. Sebenarnya masih tak cukup geng, masih tak cukup. Okay, the winner. Jom. The winner. 20
macam tu. Macam tu je. Bejat. Dah. Rilis. Okey guys. Keputusan seorang juri adalah Muktamad. Geng ni semua bias, geng bias. Please. Tak apa nanti. Komen kat bawah siapa yang patut menang, okey? Kami diminum ah. Okey, sorry. Nanti ada kita kerikan kita. Okey. Tangkap banyak macam ni. Alamak. Okay guys, so kita tadi dah, kawan-kawan saya dah ramai dah. Banyak dah dia tangkap udang dengan ni yang menang tu, biarlah dia orang menang macam tu je. Saya belanja dia orang makan je sebenarnya. Okay, so sekarang kita want to be environmental friendly lah. So kita akan lepaskan balik kat mana kita ambil dia orang lah. Alright. Nak apa ni? Macam udang jeraga tu. Oh, sorry guys. Ni dia ni memang belum salah. Okay guys, you all ready? One. Cepatlah, Fifi. Okay, one, two, three. Bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment down below. Aduh.